Dah. Ya, mikonya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih di channel Putra Bungsu. Pada video kali ini saya akan membuat mie goreng terlebih dahulu. Wis, udah wangi. Wangi, udah wangi. Nah, kita masukkan telurnya. Nah, telur dadarnya sudah selesai. Ya, kita simpan ya. Merebus mie gorengnya, ini minyaknya kita simpan di sini. Ya, ini kakinya dilipat. Itu bumbunya, bumbu kriuknya. Ini? Itu garamnya. Ini? Itu kecapnya. Ini? Itu garamnya. Ini? Sambil menunggu mie-nya masak, kita racik dulu bumbu mie gorengnya. Ya, mie goreng kriuk. Tuangkan garamnya, iyalah kan nanti ini kita taruh sini. Ini juga sudah matang. Oke. Ini sudah matang, kita matikan lagi api kompornya. Kemudian kecap aja, nggak pakai saus, pedas ya. Jadi teman-teman dia nggak suka pedas, masak ya. Kami yang sudah matang kita tiriskan sebentar. Nah, setelah ditiriskan mie-nya kita masukkan ke piring adonan yang tadi ya. Bumbunya sudah dimasukin semuanya. Nah, kita masukkan langsung. Aromanya sudah tercium ya, kalau masak Indomie itu memang aromanya tidak ada duanya, pokoknya enak Pak. Oke, udah tinggal kita aduk. Awas, aduk seperti ini. Ini kameranya agak jauh ya karena cuma satu. Nanti kita ambil. Ini lantai keramiknya nggak rata deh.
sudah jadi, kita masukkan bumbu kriuknya. Kita makannya nanti di sana. Nah, kita taburkan bumbu kriuknya. Kemudian itu belum nggak sabaran nih apa katanya nih. Nah, kemudian kita masukkan telur dadar tadi yang sudah digoreng. Nah ini dia apa namanya, Nat? Mie goreng ala putra bungsu. Kita coba cicipin ya. Yuk, sudah selesai. Popcornnya kita cek lagi sudah mati. Ini kita simpan lagi. Ya, cek ininya. Kita taruh sini aja. Nanti diberesin ya. Ya, taruh sini. Yuk. Oke. Nah, sekarang kita mau menikmati mie gorengnya. Mudah-mudahan enak.